Okay, hello YouTube, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakalan ada serial terbaru lagi nih buat YouTube aku. Nama serialnya itu adalah Marah. Apa itu Marah? Mahal versus murah. Episode serial Marah di channel YouTube aku ini, aku bakalan nge-review makanan yang super duper viral banget dari pertengahan tahun 2021 ini nih guys. Kalian juga pasti udah pada lihat kan di thumbnailnya. Nah, mungkin ada yang belum tahu kroffel itu sebenarnya apa ya. Kroffel itu berasal dari dua kosakata. Yang pertama itu ada croissant dan yang kedua itu ada waffle. Nah, croissant ini termasuk makanan jenis pastry dan ditemukan oleh Louis Lennox. Nah, Louis Lennox ini berasal dari Dublin, Irlandia. Nah, tadi aku udah minta tolong sama salah satu tim aku buat orderin croffle-nya. Satu itu dari Dear Butter ya. Dari Dear Butter, dan yang satu lagi itu kita order di sebuah online shop, guys, ya. Nah, ini mau dibawain sama tim aku, tolong. Oke. Okay. Yuk, mulai yuk. Dah. Hah? Kok di kamera lu bersihan banget? Ah, masa sih, Bang? Iya, tahu. Oh, mungkin itu semua gara-gara gue lagi sering pakai body scrub dari Evina Beauty Care kali ya. Mumpung adik gue nanya, gue sekalian aja mau kasih tau ke kalian, para penonton setia gue, lulur Evina Beauty Care yang super duper bagus banget. Nah, jadi produk ini nih, Bang, yang bikin gue terlihat lebih bersih di kamera. Oh. Jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi sering banget pakai produk body scrub dari Ervina Beauty Care. Body scrub Ervina ini manfaatnya banyak banget guys. Di antaranya bisa untuk menutrisi dan melembabkan kulit, memperbaiki warna kulit yang tidak merata, mencerahkan kulit, mengangkat kotoran dan sel kulit mati, dan juga mengecilkan pori-pori di badan. Kandungan yang ada di dalam body scrub Ervina Beauty Care ini juga bagus-bagus banget. Ada niacinamide, olive oil, dan vitamin E. Dan yang paling aku suka, produknya udah sebagus ini, harganya masih terjangkau banget. Cuma 48.000 aja. Udah gitu sudah BPOM lagi. Dan yang lebih bikin happy lagi adalah Ervina Beauty Care juga punya Shopee, jadi masih ada kemungkinan gratis ongkir. Cara pakainya juga mudah banget. Dioleskan aja ke bagian tubuh yang diinginkan untuk di-scrub sambil digosok-gosok secara memutar perlahan. Setelah itu langsung deh kulit mati yang ada di badan kita auto terangkat. Buat kalian nih para penonton setia aku yang mungkin pengen order juga body scrub dari Ervina Beauty Care ini, kalian bisa order produk ini di Instagram dan Shopee-nya mereka yang namanya udah aku tulis di sini. Nah, segitu dulu aja ya aku nge-spill body care aku yang bisa bikin aku terlihat lebih cerah di kamera. Sekarang kita mau lanjutin lagi serial Marah di channel YouTube aku. Nah, ini dia nih guys, croffle yang udah aku order, yang sebelah kanan yang versi mahal ini dari Dear Butter, dan yang sebelah kiri ini versi murahnya aku order di sebuah online shop. Cuma aku minta maaf banget ke kalian karena aku belum pernah coba sama sekali nih Dear Butter ataupun croffle dari online shop ini. Jadi aku gak bisa nyebutin nama online shopnya aku tuh ordernya di online shop apa. Tapi yang jelas aku order di online shop yang di daerah Tangerang. Karena setelah tim aku riset, banyak online shop yang gak bisa kirim langsung ya, Win ya? Yeah. Bisanya tuh kayak PO dulu gitu loh guys. Jadi yang bisa kirim sekarang itu yang di daerah Tangerang ini ya. Yang all shopnya namanya Wayo Sebalik! Nah, tapi kalau buat Dear Butter, kenapa aku tonjolin brandnya itu apa? Karena kalian juga mungkin udah pada tahu ya, croffle tuh pertama-tama kali terdengar di Jakarta atau di sekitarnya yaitu Dear Butter, karena juga antri banget kan waktu itu viralnya tuh gara-gara mau belinya itu jam 10 dapet makanannya itu baru selesai dibuat tuh sekitar jam 1-an, ya nggak sih? Dan ini aku udah coba keluarin croffle-nya. Yang sebelah sini itu punya Dear Butter, yang sebelah kiri ini punyanya online shop, ya guys ya. Dan aku juga order 2 saus ya. Untuk sausnya aku order yang memang di keduanya itu ada, jadi memang bisa di-compare. Untuk sausnya sendiri aku order yang coklat sama yang blueberry. Kita bahas dari harga dulu ya guys ya. Untuk Dear Butter ini, satu pack kayak gini nih, isinya 9. Harganya itu 98.000. Aku pesen via aplikasi Gojek ya guys ya. Nah, untuk croffle yang aku order di online shop ini itu harganya 49.000 dapat 6 buah, 6 pieces ya. Kalau untuk yang online shop ini dapat sausnya free guys. Jadi 2 saus ini free kalau kalian order yang isinya 6.
Tapi kalau untuk beer butter ini sausnya bayar lagi seharga 8.000. Cuma tadi aku juga sempat nanya sama online shopnya, kalau sausnya itu kita mau nambah atau mau beli aja, itu harga sausnya berapa? Kata online shopnya itu sausnya harga 3.000 per sausnya. Nah kalau buat beer butter sendiri guys, dia tuh cabangnya udah banyak banget ya, jadi udah menyeluruh gitu di Indonesia, ada di Pulau Jawa, Palembang, pokoknya Sumatera, Jabodetabek, pokoknya udah lengkap banget. Menurut gue di kota-kota besar tuh pasti ada. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih lengkap lagi cabangnya dari mana aja, kalian bisa cek aja di Instagramnya mereka, beer butter. Nah kalau untuk yang online shop ini, kalian bisa searching-searching aja sih guys, atau kalian rajin-rajin lihat snapgramnya selebgram, pasti kan banyak tuh yang di endorse Croffle ya. Kita juga sebenarnya nemuin online shop yang jual Croffle ini karena tim-tim kita sekaligus aku juga sering nontonin snapgramnya para selebgram. Di antara para selebgram itu tuh ada yang di endorse Croffle, dan langsung aja deh kita hubungin online shopnya gitu loh, bisa nggak mereka untuk kirim hari ini. Ternyata banyak kan yang misalnya PO, yang bisa kirim hari ini ya cuman all shop yang ini aja di daerah Tangerang. Padahal menurut aku ya, kalau kita mau lebih cari lagi atau kita mau nunggu gitu buat nggak apa-apa ikut PO, aku rasa ada deh beberapa all shop yang jual Croffle di daerah dekat aku ini, Jakarta Selatan. By the way, kalau kalian nggak mau beli sebanyak ini, dari beer butternya sendiri itu kalian bisa order 3 pieces Croffle aja sih sebenarnya. Untuk 3 pieces Croffle di beer butter ini harganya 33.000, sama ya guys, belum include saus. Tapi kalau untuk yang online shop yang versi murahnya Croffle ini, untuk 3 pieces Croffle aja, kalau kalian nggak mau beli 6 gitu, itu harganya tuh di 25.000, udah input free satu saus. Nah yang pertama mau gue bahas itu adalah yang beer butter ini super duper wangi banget guys. Tuh, kayak ada aroma yang gak bisa gue jelasin guys, ini wangi banget sumpah. Sedangkan kalau untuk yang online shop ini Croffle-nya gak ada aromanya sama sekali. Gak ada aroma penggorengan, gak maksudnya aroma digoreng aja gitu. Maksudnya bukan digoreng, maksudnya antara minyak berpadu sama api, tau gak sih lu kayak gitu ya, susah gue ngasih. Nah kalau untuk size sendiri, yang beer butter itu terlihat lebih lebar ya guys ya. Nih kalian bisa lihat tuh ya. Tapi biarpun lebih lebar, dia tuh kepegangnya tuh lebih enteng gitu. Bukan kepegangnya, apa sih namanya, kerasanya lebih enteng. Kalau yang ini tuh walaupun dia lebih kecil gitu ya, lebih ramping, dia tuh kayak lebih padat gitu loh. Yang gue tahu sebelum mereka dipanggang di alat panggang yang buat waffle itu, memang dia kan dikasih gula ya, jadi biar caramelize gitu ya. Tapi walaupun mereka dipanggangnya tuh pakai gula, mereka juga ditaburin gula lagi nih di atasnya itu. Gak usah berlama-lama, langsung aja aku mau cobain dari yang pertama dulu yang mahal nih ya, beer butter. Mau cobain dulu ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Aroma yang tadi gue bilang ciri khasnya beer butter, itu ternyata aromanya tuh input di dalam Croffle-nya ini. Jadi kayak pas lu gigit, aroma-aroma toko kue mahal tuh gak sih? Kayak berasa banget nih makanan mahal tuh gak sih? Kayak, sebelum cobain beer butternya pakai saus, aku mau cobain Croffle yang versi murahnya dulu yang dari online shop, tapi nggak pakai saus ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku nggak bisa berkata-kata dulu. Nanti kita bahas semuanya di ending aja ya guys ya. Ini aku mau cobain dulu pakai saus, tapi dari beer butter dulu, Croffle yang versi mahal ya. Saus pertama yang bakal aku coba nih yang coklatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang aku bakal coba Croffle-nya beer butter pakai sausnya yang blueberry. Sekarang lanjut Croffle yang dari online shop bakal aku cobain pakai saus. Yang coklat dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ini aku mau cobain Croffle yang dari online shop pakai sausnya yang dari mereka juga yang blueberry.
Bentar guys, gue mau nyuruh tim-tim gue nyobain juga, karena mereka juga belum pernah nyobain semua. Nih, ambil ya. Ini kesayangan kakak. Enak gak? Enak. Oke, okay, aku udah cobain croffle yang versi mahal maupun yang versi murah. Jadi aku sekarang tinggal review aja secara keseluruhan ya, menurut aku perbedaannya tuh di mana dan lebih worth it beli yang mahal atau yang murah. Aku bingung mulai dari mana, jadi kita mulai dari bahas sausnya dulu ya. Kalau saus menurut aku sih, aku lebih suka yang dari online shop ya, karena menurut aku harganya murah, 3.000, dan aku dapat saus yang rasanya tuh enak gitu loh. Jadi kayak walaupun harga 3.000, dia bukan saus pasaran guys, rasa coklatnya tuh ada, tetap menurutku tetap premium gitu rasa coklatnya. Dan yang blueberry-nya juga enak, kayak selai blueberry, kayak kalau kata adik gue kayak ini selai olay, tau nggak, selai yang ada di tengah-tengahnya selai olay. Nah tuh, jadi rasanya tuh bukannya nggak enak, harga 3.000 gitu kan kesannya kayak jauh banget, ini selai harga 3.000, yang ini harganya 8.000 gitu ya, padahal dia dengan size yang sama nih tuh ya. Tapi di sini perbedaannya, kalau untuk yang Dear Butter, dia itu yang saus coklatnya tuh ada crunchy-nya guys. Tapi kalau yang online shop ini, dia saus coklatnya tuh encer aja, tidak ada crunchy-crunchy-nya gitu, nggak ada ya. Dan kalau untuk saus blueberry-nya sendiri, yang versi mahal dari Dear Butter ini, dia ada campuran cheese. Makanya aku lebih pilih saus yang versi online shop, karena kalau saus yang Dear Butter, kayak aku nggak nemuin rasa original dari blueberry-nya, tapi kayak malah kecampur-campur sama cheese gitu loh ya. Dan menurut aku kayak sesuatu yang dicampur sama keju, pantas aja dia enak dan mahal, karena campur sama keju gitu. Nah kalau untuk saus blueberry-nya dari Dear Butter, cuma pure isinya tuh saus blueberry aja. Ini jatuhnya juga kayak selai blueberry nggak sih, ya kan? Kayak selai gitu yang bisa dipakai buat roti gitu guys. Nah kalau untuk dari croffle-nya nih guys, aku sebenarnya agak kecewa ya buat review mahal versus murah kali ini. Karena menurut aku yang versi murahnya ini jelas dia murah, dan menurut aku malah harganya tuh segini nggak worth it gitu. Karena ini kayaknya bukan dari croissant guys, ini tuh kayaknya dari puff pastry. Emang puff pastry itu bisa dibuat juga jadi croffle. Aku pernah lihat soalnya di TikTok atau di video-video orang lain tuh, aku ada lihat beberapa informasi bahwa kalau kalian ngerasa croissant kemahalan untuk dibeli, atau kalian susah nyari bahan dasarnya itu croissant, kalian mendingan beli puff pastry aja, karena kalian bisa buat croffle pakai puff pastry. Dan karena aku lumayan sering masak puff pastry, aku tahu betul kalau ini tuh puff pastry, ini bukan dari croissant guys. Jadi maksud aku kayak mahal versus murahnya tuh nggak dapet, ngerti nggak sih? Kayak pantas ini murah gitu loh, karena dia bukan croissant gitu, dia puff pastry. Jadi agak kecewanya di situ sih guys. Tapi ya mau gimana lagi, aku bukannya aku yang mau bohong ke kalian, tapi aku yang nggak tahu kalau ini ternyata terbuat dari puff pastry, karena online shopnya bilang ini croffle, yang dimana croffle itu artinya croissant yang dipanggang di alat waffle gitu. Apalagi menurut aku dan tim, ternyata harganya itu setelah dihitung-hitung tidak terlalu signifikan ya. Kalau dihitung-hitung tuh maksudnya ya lebih worth it beli yang inilah jelas, kalau untuk ide dari makanannya si croffle ini sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah ada yang masih bisa diandalkan, yaitu sausnya sendiri lumayan enak ya. Bukan lumayan enak, lebih maksud aku enak, tapi ya kalau di compare sama ini, maksud aku lebih enakan Dear Butter. Cuman kalau untuk pilihan kan selera ya, aku lebih pilih saus dari online shop ini, karena menurut aku lebih original aja sausnya gitu. Jadi mungkin buat kalian yang belum pernah coba croffle, aku saranin langsung coba aja croffle dari Dear Butter, atau ada merek lain sih, nggak apa-apa kali ya gue sebutin di sini kayak Betterman. Menurut aku adalah langsung cobain ke brand-brand yang memang jual croffle yang sudah terpercaya gitu loh. Jadi nggak usah cobain yang murah-murah gitu, karena takutnya kalian kecewa kayak aku. Kalian pengen cobain yang the real croffle, kalian malah dapet puff pastry gitu. Jadi untuk mahal versus murah kali ini, aku pilih produk yang mahal. Nah segitu dulu aja episode serial marah kali ini. Sebelum aku benar-benar bikin closingan, aku mau kasih tau ke kalian dulu. Kalau di video ini aku nggak dibayar oleh pihak manapun dari Dear Butter ataupun dari online shopnya. Jadi ini pure benar-benar aku review jujur ya. Produk-produk yang ada di video ini juga aku beli pakai uang aku sendiri. Nah buat kalian semua yang pengen tahu aku lebih deket lagi, silahkan follow Instagram dan TikTok aku di sebelah sini. Klik follow. And then thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'll see you in my next video. Bye bye.